Selamat datang kembali di Ziodrone. Hari ini tanggal 10 November tahun 2024. Di kesempatan ini kita terbang melihat proyek pembangunan persimpangan jalan tol Kapal Betung Palindra. Teman-teman, di depan sana terdapat gerbang tol Palembang yang menuju Indralaya. Kita akan terbang dulu ke sana, dan akan start dari sana ya. Kita percepat saja ya terbangnya. Sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar kami selalu semangat untuk memberikan informasi-informasi tentang progres pembangunan tol Sumatera yang dalam hal ini tol Kapal Betung. Dan tentunya terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe. Teman-teman, di bawah ini adalah gerbang tol Palembang yang menuju Indralaya. Kita akan terbang ke depan sana untuk melihat ruas-ruas jalan tol Kapal Betung. Terlihat di sebelah kiri ini adalah ruas jalan tol yang menuju Kayuwagung. Terlihat masih dalam progres pemasangan tiang pancang. Dan yang di sebelah kanan ini adalah ruas jalan tol menuju Betung ataupun Palembang. Terlihat progresnya sangat pesat. Sehingga dalam beberapa minggu sudah nampak perubahannya. Yuk mari sama-sama kita simak videonya. Kita akan mutar dan nanti kita akan menuju gerbang tol Kramasa. Untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan like. Terima kasih teman-teman semua. Semoga sehat selalu.